Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku. How you guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Balik lagi di Play Sore, dan seperti biasa tiap hari Selasa waktunya gue buat jalan-jalan dan ajak kalian keliling. Kita lihat hotel-hotel keren yang ada di Indonesia. Dan sekarang ini gue lagi ada di daerah Ubud guys. Seperti biasa ya, di Ubud pastinya banyak sawah. Pasti banyak yang tanya, bang kenapa kok Ubud lagi gitu. Karena hotel-hotel di Ubud itu unik banget guys. Dan banyak banget hotel yang konsepnya itu bener-bener gak ada di tempat lain. Dan cuman ada di sini aja gitu. Salah satunya akomodasi yang gue bakal kasih lihat ke kalian di episode Hore kali ini. Arsitektur bangunannya unik banget. Dan juga sangat private karena cuman ada 7 rooms aja. So, gue sendiri juga belum pernah masuk ke dalam. Gue juga penasaran di dalam kayak gimana, harganya berapa, dan kira-kira worth it atau enggak. Kita langsung masuk aja, yuk! Mau nginep di resort, villa, glamping, private rooms, atau apartemen? Traveloka bisa jadi teman hidup andalan buat nikmatin hidup. Tinggal buka aplikasi Traveloka, terus klik Traveloka Holiday Stays, tulis nama destinasi atau tempat yang kalian tuju, pilih tanggal, terus booking deh! Enjoy your staycation bareng Traveloka, your lifestyle super app. Teman hidup buat bikin nginep makin seru. Terus ada fitur baru yang menurut gue keren banget nih. Jadi sekarang itu kalian bisa langsung menghubungi tempat kalian menginap dari aplikasi Traveloka dengan fitur chat pengelola. Jadi pastinya fitur ini memudahkan kalian buat nemuin tempat stay yang paling sesuai dengan keinginan kalian. Traveloka juga memudahkan penggunanya untuk dapat mengidentifikasi tempat stay mana aja yang udah tersertifikasi CHSE oleh Kemenparekraf dan ikut serta untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk tamu dan karyawan hotel dengan icon clean accommodation warna hijau. So, langsung aja download aplikasi Traveloka sekarang dan nikmatin fitur-fitur barunya. Halo semuanya, hari ini gue mau nyobain staycation di hotel yang unik banget, namanya Bee House di Jiwa Ubud. Arsitektur dan konsep akomodasinya tuh nggak pernah gue lihat di tempat lain, guys. Tapi nih ya, kalau kalian kesini, mesti agak hati-hati. Karena jalan masuk dari jalan utamanya tuh agak sempit kayak gini, guys. Cuman muat untuk satu mobil aja. Pas nyampe, gue langsung check-in. Di sini, kalian bakal diminta check-in mandiri via website dengan scan QR code ini. Abis itu, gue dapet kunci kamarnya dan ada welcome drink juga es kunyit asem. Seger banget! Oke guys, barusan gue udah selesai check-in. Dan gokil, pertama kali masuk ke areal Bee House-nya aja, ini udah bener-bener kerasa banget atmosfernya beda ya guys. Houses-nya di sini tuh bener-bener cuman ada 7. Otomatis di sini bakalan tenang banget. Tamunya nggak banyak. Dan kalian bisa lihat ya, jadi setiap room itu view-nya menghadap ke arah sawah yang ada di belakang gue. Tapi sayangnya, gue datang ke sini tuh bulan Februari. Sawah di belakang gue itu emang view-nya sekarang lagi kurang bagus. View-nya itu bakalan bagus banget kalau pas bulan-bulan akhir tahun, misalkan November, Desember, sama Januari kemarin. Tapi sekarang sawahnya udah dipanen, jadi ya padinya udah tinggal segitu deh. Dan pas baru masuk ke areal villanya aja, di sini tuh langsung kelihatan guys, arsitektur setiap house-nya itu beda banget. Bener-bener kayak sarang lebah karena melingkar dan dikasih bambu di bagian luarnya guys. Dan sebelum gue ajak kalian buat masuk ke dalam house-nya, gue pengen kasih lihat ke kalian dulu lagun swimming pool-nya. Di sini adalah public area yang bisa diakses oleh semua tamu yang stay di sini. Dan swimming pool-nya ini benar-benar panjang banget karena connecting ke semua room. Dan kalau kalian stay di sini, kalian bisa berenang di sini sepuas yang kalian mau. Oke deh, karena udah mulai panas, gue langsung masuk ke dalam house-nya aja ya. Yuk! Dan di samping kanan gue ini langsung ada pintu. Oke, jadi di bagian lantai satunya di sini ada areal bathroom, ada areal kamar mandinya yang menurut gue ini spacey banget, gede banget. Di dalam sini ada bathtubnya guys. Asli ini bathtubnya gede banget men. Kayaknya ini muat buat 2 orang deh. Karena kan memang di sini tuh konsepnya buat honeymoon ya. Jadi buat pasangan yang mau bulan madu, mau honeymoon, nah ini bisa jadi destinasi yang cocok banget buat kalian yang bisa kalian masukin ke bucket list. Oke? Selain itu, di samping sini juga ada areal wastafel yang menurut gue cukup panjang ya. Ada amenities sabun dan shampoo. Di bagian bawah di sini ada mini fridge yang kalau kalian buka, di dalam situ ada 2 botol air mineral. Tapi di samping sini ada sofanya dong. Gue juga nggak ngerti ya, kenapa ada sofa di sini gitu. Mungkin bisa dijadiin buat tempat chill, tempat nongkrong kalau kalian mau nongkrong di sini gitu, daripada di kamar terus ya kan. Tapi gue amat-amatin nih ya, di ruangan ini itu terbuka banget guys. Jadi mungkin kalau kalian yang agak pemalu,
mungkin bakalan rada insecure di sini ya. Karena di sini itu ada 4 lubang, tapi yang ditutup bener-bener pintu tuh cuma satu di ujung ruangan, guys. Sedangkan yang lainnya itu ditutup pakai tirai bambu kayak gini. Walaupun sebenarnya ini pastinya nggak bakal kelihatan sama tamu lain karena jarak antar houses itu lumayan jauh ya. Dan masing-masing rumahnya ini tipenya detached atau nggak nempel. Jadi kalian nggak perlu khawatir tentang privasi kalian. Pastinya kalian meskipun mandi di sini bakalan aman, safe, dan nggak bakal ada yang ngintip-ngintip tuh, guys. Oke deh, sekarang kita langsung naik aja ke atas buat ngeliat kamar tidurnya. Yuk! Oh, jadi kamar tidurnya ada di lantai 2, guys. Jadi mesti naik ke tangga gini. Dan yang gua amatin ya, dari sejauh mata memandang dari tadi, semua material yang dipakai buat ngebangun houses ini itu dari kayu dan bambu, guys. Bener-bener minim banget penggunaan beton dan semen. Wow. Oke, guys, sekarang ini gue udah ada di dalam bedroomnya. Dan pertama kali gue masuk ke dalam sini, gue langsung salfok sama bagian plafonnya. Ini menurut gue unik banget dan gue sama sekali belum pernah lihat ada room akomodasi yang bentukannya kayak gini. Jadi bagian atasnya itu melengkung, guys, sesuai dengan desain arsitektur yang kalau kalian lihat dari depan. Jadi untuk bagian kuda-kudanya itu dari kayu, sedangkan untuk bagian atasnya penutupnya itu dari bambu. Bener-bener desainnya genius banget sih menurut gue. Oke deh, sekarang kita langsung mulai aja buat room tour di dalam kamarnya. Oh iya, BTW tadi di bawah udah ada kamar mandi. Di sini ada kamar mandi lagi, guys. Tapi di bagian bawah tadi itu cuman bathtub aja ya. Nggak ada shower room dan nggak ada toiletnya. Nah, shower room dan toiletnya itu ada di sebelah sini, guys. Jadi pertama kali belok kiri, di sini langsung ada bagian wastafel. Dan ada kaca yang lumayan besar. Tapi coba deh kalian lihat, wastafelnya di sini juga dari kayu, guys. Gokil! Nah, selain itu, di bagian atasnya juga udah banyak banget amenities. Nah, kalau kalian buka pintu yang ada di sebelah kiri, di sini ada toiletnya, guys. Jadi toilet dan shower room-nya itu dipisah ya. Sedangkan pintu yang di sebelah kanan pastinya ini shower room. Nah, yang gua amati nih, guys. Jadi di bagian kamar mandinya ini, di bagian tengah ruangannya di situ ada deck dari kayu, sedangkan di pinggirannya di situ ada koral atau batu-batu kerikil gitu, guys. Dan kalau diinjek berasanya tuh kayak refleksi, guys. Selain buat estetis juga buat pijat refleksi ya. Nah, sekarang balik lagi masuk ke dalam kamarnya. Di sini ada lemari pakaian yang gede banget dan kalau kalian buka di sini isinya udah lengkap, guys. Ada 2 bathrobes di sebelah sini, 2 buah pull towel yang ada di bawahnya. Ada safety deposit box di sebelah situ dan juga 2 buah sandal hotel di bagian yang paling bawah. Dan masuk lagi ke dalam, kita udah sampai ke bednya, guys. Tuh, gokil, cakep banget, men. Udah di setup, ada bunga-bunga di atas bednya. Dan ada tulisan welcome juga. Selain itu, di sini gue juga dikasih greetings card. Dan ada cake, guys. Welcome to Sanctuaries, Mr. Yan. Gokil, aduh, gue terharu banget nih. Sedangkan di bagian backdrop tempat tidurnya, kalian bisa lihat di situ ada satu dekorasi lukisan dari anyaman bambu yang gambarnya itu bebek, guys ya. Mungkin karena masih relate sama sawah yang ada di depan tadi, jadi sawahnya itu kalau gue lihat sekarang memang lagi banyak bebek. Mungkin karena sawahnya udah dipanen, jadi banyak bebek yang ditaruh di situ. Di depan bednya pastinya di sini ada TV ya, buat kalian nonton, buat kalian refresh kalau malam, buat hiburan juga, buat entertain. Tapi gue udah cek di sini tuh bukan smart TV, tapi ini cuman LCD TV biasa. Dan di sini nggak bisa kalau kalian mau nonton YouTube, mau nonton Netflix, nggak bisa, guys. Karena menurut gue rugi banget ya kalau kalian udah stay di tempat secantik ini, bener-bener tempatnya menyatu dengan alam dan kalian mager duduk di kamar sambil nonton TV, ngapain anjir? Nah, di bagian yang paling ujung, di sini tuh ada drinks corner, jadi ada water heater, ada 2 cangkir, dan beberapa minuman yang bisa kalian bikin sendiri, kayak kopi, teh, gula, brown sugar, creamer, dan segala macam. Sedangkan di bagian atasnya, di sini ada AC-nya, guys. Di sini pakai AC split, dan AC-nya menurut gue lumayan dingin, karena di Ubud kalau siang gini panas banget. Nah, sekarang kita lihat area balkonnya, yuk!
Wow, gokil. Cakep banget, men. Gila sih. Kalau kalian lihat dari areal kolam tadi, dari depan aja itu udah paling kelihatan areal balkonnya. Dan ternyata kalau kalian ada di sini, itu lumayan luas, guys. Karena di bagian sini juga masih ada dining table-nya. Dan juga ada satu outdoor sofa bed di bagian situ. Dan pastinya dari sini view-nya tuh epic banget, guys. Kalau pagi, mataharinya itu dari depan situ. Jadi, view-nya itu bakalan perfect banget kalau kalian di sini mungkin sekitar jam 7, jam setengah 8 gitu ya. Mataharinya jadi masih belum panas. Dan juga kalian bisa ngelihat sunrise dari depan kamar kalian. Gokil, cakep banget, men. Oke guys, barusan gue udah selesai buat ajak kalian room tour di suite room B-House Jiwa Ubud. Dan sekarang gue pengen cobain buat lunch di B-Cafe yang ada di depan tadi. Yuk! Di sini juga ada spa-nya guys, namanya Massage Ballet. Experience-nya beda karena kalian bakal ngerasain spa di pinggir kolam dengan view sawah yang pastinya bakal bikin healing makin maksimal. Dan seperti gue bilang tadi ya, gue juga mau lunch di B-Cafe. Main course-nya gue pilih chicken breast dan fish and chips. Sedangkan minumnya, gue order orange bee. Di sini pilihan menunya banyak dan kalau siang-siang gini enak banget lunch di sini karena adem ya. Makanya nggak jarang ada tamu luar yang gak stay di sini tapi mampir buat breakfast atau lunch di kafenya. Untuk harga, ya gue lihat 11-12 lah ya sama kafe-kafe yang ada di Ubud sini. Overall, rasa chicken breast-nya gue suka, flavornya ngeresep sampai ke dalam, porsinya juga lumayan gede, dan pastinya di sini kalian bisa makan dengan view sawah. Mantul! Oke guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian udah nonton video ini. So, gimana menurut kalian hotelnya? Menurut gue, B-House Jiwa Ubud ini konsepnya keren banget ya. Gue sama sekali belum pernah lihat ada hotel dengan konsep yang otentik seperti ini. Di sini private banget karena cuma ada 7 houses aja. Dan hari ini gue nyobain di tipe suite room. Rate-nya menurut gue cukup murah karena cuma start from 750 ribuan aja. Dan kalian udah bisa nikmatin semua fasilitas yang ada di sini. Mulai dari arsitektur house-nya yang menurut gue unik banget, bedroom-nya yang super spacey, fasilitas dan amenities-nya yang juga udah lengkap banget, ada private bathtub-nya di bagian bawah, bed-nya juga nyaman banget karena ukurannya udah king size, dan pastinya dari balkon kalian view-nya itu epic banget guys, kalian bisa ngelihat ke arah lagun swimming pool dan juga ke arah rice terrace yang bakalan cakep banget di bulan-bulan tertentu. Apalagi kalau misalkan pas pagi kalian bisa langsung ngelihat sunrise dari situ. So pastinya nyaman banget buat staycation di sini. Tapi gue juga pengen tahu gimana menurut kalian tentang B-House Jiwa Ubud ini. Please kasih tahu gue di komen di bawah. Dan kasih tahu gue di komen di bawah juga hotel-hotel dan villa-villa mana lagi yang wajib banget buat gue kunjungin dan gue kasih lihat ke kalian. Oke, that's it guys untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye!